kembali lagi bersama saya Himatul Afifah 662020009. Saya mahasiswi Fakultas Sains dan Matematika Program Studi Matematika Universitas Kristen Satya Wacana. Di video kali ini saya akan menjelaskan sedikit tentang benda-benda di sekitar kita yang berbentuk bangun pada matematika. Benda yang pertama yaitu bangun segitiga. Gambar berikut merupakan atap yang berbentuk segitiga. Segitiga memiliki 3 titik sudut yang besarnya yaitu 180 derajat dan memiliki 3 sisi yang berupa garis lurus. Benda yang kedua yaitu persegi panjang. Gambar berikut merupakan jendela yang berbentuk persegi panjang. Persegi panjang memiliki 4 sisi di mana 2 sisi yang berhadapan sama panjang dan memiliki 4 titik sudut sebesar 90 derajat. Persegi panjang memiliki 2 sumbu simetri lipat dan putar dan memiliki 2 diagonal sama panjang. Benda yang ketiga yaitu lingkaran. Gambar berikut merupakan jam dinding yang berbentuk lingkaran. Lingkaran memiliki jumlah sudut yaitu 180 derajat. Lingkaran memiliki diameter dan jari-jari yang menghubungkan titik pusat dengan titik busur lingkaran. Benda yang keempat yaitu tabung. Toples di samping ini berbentuk tabung. Tabung memiliki 2 rusuk lengkung. Tabung tidak memiliki titik sudut. Tabung memiliki 2 lingkaran dan 1 sisi segi 4 atau disebut selimut tabung. Nah, itu tadi penjelasan dari saya tentang benda-benda di sekitar kita yang berbentuk bangun pada matematika. Yuk, jangan malas belajar. Sekian video dari saya. Terima kasih.